persiapan sudah dilakukan. Yang pasti di ruang sidang dulu ya. Ruang sidang itu kita sudah siapkan rencana persidangan besok. Besok kan ada dua perkara ya. Pagi dulu jam 8 itu perkara 01. Kemudian siang jam 13 sampai selesai perkara 02. 02 itu nomor, maksudnya nomor perkara ya. Kemudian masing-masing pihak untuk pemohon itu diberikan kuota kursinya itu 12 ditambah kalau prinsipalnya hadir 2. Prinsipal itu calon presiden, wakil presiden. Jadi 12 itu kuasa hukum termasuk 2 juru bicara di situ. Begitu juga pihak terkait, 12 kuasa termasuk jubir, kemudian prinsipalnya. KPU juga 12, Bawaslu juga 12. Itu yang kita antrian DPR DPRD pemohon dengan nomor urut EMUP 4 2 10 8, silakan menuju meja layanan 5. Saya kira sudah titik-titik pengamanan sudah, termasuk di ruang sidang tentu pengamanan secara tertutup. Sementara di luar gedung Mahkamah Konstitusi, antrian DPR DPRD konsultasi dengan nomor urut MUPK 5 10 4, silakan menuju meja layanan 2. Jadi pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam sidang besok. Tapi semuanya, semua pihak itu sudah hadir, sudah kita undang dan kita panggil.